emang di farewell guys. Itu lihatlah nonsnya. Dikira diupload di RRQ ngeprank kali ya. Ini bulan Mei bukan bulan April guys. Bisa aja gue di repost kan ya. Itu kalian baru ngedengar farewellnya dari Finn ya guys ya. Banyak orang-orang benar-benar gede trial di RRQ guys. Dari berbagai tim ada guys. Gue gak bakal sebut, kalian tunggu aja. Gimana pun itu udah keputusan terbaik Finn lah guys. Kalian juga mungkin bisa memaksakan Finn terus kan. Dia punya pilihan hidup coy. Kan aku udah ngomong dari lama guys, RRQ itu bakal rombak besar-besaran. Mas jujur aja, lu udah tahu apa belum? Apa pindah tim si Finn atau kemananya? Udah tau lah. Orang gua langsung ngomong depan mukanya.